Jajang Taliamah yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya dan diampuni segala dosa dan khilafnya. Berdoa mulai. Dicetak oleh pemain bernomor punggung 30, Ahmad Farid Fauzi.
Pertandingan babak pertama telah selesai. Persibo Bojonegoro 2, UHO MZF FC Kendari 1. Selesai Persibo Bojonegoro 3, UHO MZF FC Kendari 1.
kami dari staf pelatih dan sebagai sebagai head coach sangat puas ya, sangat puas dengan permainan anak-anak tadi dengan apa sesuai instruksi ya. Bahwa strategi yang kami terapkan tadi memang kami ingin high press di ya, kalau untuk match berikutnya itu kan wajib menang ya, menang ya. Tapi kalau untuk persiapan yang berikutnya kami melakukan blueprinting kepada semua pemain seperti apa yang kami lakukan. Saya target ya, alhamdulillah 3 poin, kita syukurin lepas dari 3 poin banyak sekali kekurangan yang satu yang kita perbaiki persiapan tetangga sendirinya kita lihat kondisi pemain ya, karena beberapa juga yang belum dengan cedera itu jadi kita malam mulai kita intensif jadi kita ada recovery untuk konsep yang lebih ya, situasi kemarin ke mental ya. Kita ini sebenarnya pertandingan sama situasi kita lawan BBR, kita lawan Jakarta, tiga lawan enam. Para pemain kembali ke laptop nih, kembali ke setelan pabriknya gitu. Jadi kita coba berusaha karena ketika lawan